Pemirsa, Dandim 1007 Banjarmasin, Letnan Kolonel Infanteri Novit Arif, didampingi dan Ramil 1007-01 Banjarmasin Timur dan Lurah, serahkan bantuan kursi roda kepada warga disabilitas yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Gang ABC, Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin yang sudah bertahun-tahun hanya bisa berdiam diri di dalam rumah. Raut wajah senang dan gembira terpancar dari penyandang disabilitas berusia 25 tahun bernama Uswatun Hasanah. Saat Dandim 1007 Banjarmasin, Letnan Kolonel Infanteri Novit Arif menyambangi kediamannya dan menyerahkan bantuan berupa kursi roda di Jalan Kolonel Sugiono, Gang ABC, Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin, Jumat 15 Maret. Kebahagiaan sangat dirasakan oleh Uswatun Hasanah yang sejak lahir menderita kelumpuhan total. Akhirnya bisa keluar rumah karena selama ini hanya bisa beraktivitas di dalam rumah. Bantuan kursi roda ini merupakan bagian dari program Mularman Peduli yang dicanangkan Pangdam 6 Mularman untuk membantu masyarakat, terlebih TNI sangat peduli terhadap rakyat, serta diharapkan bisa menginspirasi para donatur untuk lebih peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Jadi dengan adanya program yang dicanangkan oleh Pangdam 6 Mularman, yaitu Mularman Peduli, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan ataupun memberikan semangat kepada baik dari rekan-rekan dari perusahaan atau rekan sesama, biar kita mencoba peduli dengan sesama kita. Kita boleh lihat sendiri begitu senangnya dari lahir, beliau tidak pernah berjalan-jalan keluar, hanya gara-gara hanya ada pada kursi roda. Ya, dia beliau mereka ini apa? Siapa namanya itu? Suwatun ini bisa melihat matahari keluar sangat luar biasa, dan ini menjadi inspirasi. Jadi inspirasi untuk kita, apalah khususnya bagi saya sebagai TNI, biar bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Tanggapannya dengan adanya bantuan kursi roda seperti ini seperti apa? Berterima kasih banyak, Pak Ai. Kawannya berjalan-jalan kayak ini, nah, keluar ada pang dulu tapi rusak. Lagi ada arwah-abah, ditukarkan dulu. Selain kursi roda, program Mularman Peduli ini juga menyerahkan bantuan sembako serta pengecekan kesehatan kepada Uswatun Hasanah dengan harapan bisa memberikan semangat untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Erwin Yudanwari, Banjar TV.